Assalamualaikum, bersama saya lagi Slanton TV di Funisa Channel, teman-teman. Kali ini saya mau meluncur ke Pantai Juru Manis yang lagi viral di tahun 2022. Ini kita sudah melewati Pantai Ayah. Jadi kita dari Pantai Ayah itu langsung naik ke atas yang sangat mengerikan jalannya. Saya bersama itu istri ini saya, kayak bojone nyong, teman-teman. Ini sekarang jalannya sudah sangat naik sekali. Jika tidak memakai sopir yang handal pasti akan membahayakan. Gimana perjalanan saya, teman-teman? Kita nikmati saja ini. Jalannya sangat ekstrim menuju keindahan di Pantai Juru Manis di Desa Pasir yang sedang viral. Oke, check it out. Ini kita nikmati perjalanannya. Ini sangat naik sekali. Sampai ke sini masuk dengan mobil sangat mengerikan sekali. Aduh, ini sangat mengerikan sekali. Jalannya sedikit rusak, tapi insya Allah nanti dibayar dengan keindahan di Pantai Juru Manis yang lagi in. Ini kita sudah mencapai pertigaan Aura Pasir, kita belok kanan dari situ. Aduh, sangat ekstrim sekali, teman-teman. Ini munggah ya, garap ya. Oke, ini sudah sampai di loketnya itu, teman-teman. Bu L ya. Jadi untuk diketahui di sini untuk pengunjung tarifnya 10.000 per orang dan parkir 5.000. Itu di sana nanti nggak ada taruh lagi ya, Mbak? Iya, murah. Taruh terus lagi itu, Mbak. Iya, orang. Mau masih ngantuk, Mbak? Iya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai nih di tekan gone. Ini sudah di lokasi parkiran. Nih, jadi ya, teman-teman, pas kita masuk ke lokasi kita langsung ada view seperti ini ya. Di sana itu pantai, di sana itu pantai, kemudian langsung ada rutenya ini, nama-namanya. Kita sekarang mengarah ke Sanang. Karena lokasi pertama ya, Slanton. Curug gua buntun, di sini ada guanya, kemudian pantai. Sementara kita ke sini dulu, spot selfie di sekitar sini. Di sini pasti tidak akan rugi mengunjungi di Pantai Juru Manis, tapi bisa pasir sama ayam. Wah, aduh, orang gua mikir apa ya. Yuk, ayo kita balik lagi. Kita sekarang mau ke tebing. Thank you.
Wah, maunya luar biasa sekali. Apik mau kayak. Dan sekarang kita akan menuju ke pantai sana. Jadi kita melewati tebing-tebing yang sangat terjal ini. Ini ada pengamanan sedikit tambah seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang membawa anak kecil itu harus berhati-hati, harus selalu dijaga dan pegang. Nanti kalau enggak bisa terjerumus ke sana. Jadi ini sangat bagus sekali. Yuk kita sana cekcok selentem. Oke, kita sekarang sudah sampai di pantainya, Pantai Surumanis. Ya, kita selentang TV sekarang mau jalan-jalan sama. Jadi pantainya sangat indah. Mana kayak lihat. Pantainya sangat indah sekali. Kemudian kita juga ada tebing-tebing yang memanjakan mata. Satu samping dari bukan dari mana jalur buat selfie ini indah ini. Oke teman-teman, kita sudah sore sekali, jam 4:30. Aku kesel banget. Kita akhir saja tadi perjalanan ke Pantai Surumanis, tempat yang sangat eksklusif spot untuk dikunjungi. Jadi terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Semoga sukses semua. Salam selentem, dokumen ngapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.